Nah, hari ini gue mau main Tamiya di Moto Village nih ya. Daerahnya sini. Mau dua tas. Ya, kita ikutin keseruannya yuk. Halo, selamat siang. Nih, jadi ada di dalam sini ya. Tempat showroom-showroom motor nih. Tuh, main situ. Nah, jadi di samping sini nih, Om, saya sambil ngevlog boleh? Boleh. Oke, nah, ini Moto Village-nya nih, tempat main Tamiya-nya. Wah, seru banget nih. Nah, di sini sering banget diadakan race. Om, salam kenal Om. Halo, Ivan Harvey, Om. Apa kabar? Baik. Arfi ya? Justin. Harvey, Harvey. Harvey, Om Harvey. Oh, Justin. Justin ini anak gua. Sama anak gua nih. Oke, jadi di sini tuh sering diadakan race gitu ya? Tiap Senin Rabu. Baru atau gimana baru, sih? Baru minggu lalu. Ini race yang kedua nih. Oh, ini tempat ini tadinya nggak ada track? Nggak ada. Sekarang baru ada track gitu? Track. Oh, sudah ada track. Jadi kedepannya nanti rutin diadakan race-nya di sini. Kalau hari biasa boleh main. Hari biasa boleh main. Boleh main bebas boleh gitu main. Ya. Paling kalau udah mau race jam 7 gitu udah buat pesertanya lah. Buka jam berapa sampai jam berapa sih? Buka jam 2. Jam 2 siang sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Oke, okay. Terus ntar juga belum beres nih, ada tokonya di sini. Oh, ada toko Tamiya-nya. Wah, seru banget. Bisa belanja di sini berarti ya? Insya Allah bisa. Wah, keren, keren, keren. Wah, nanti ada. Nanti teman-teman bisa belanja di sini nih, ya. Barang-barangnya juga belum datang semua. Oke. Oh iya, kalau misalnya mau main itu ada tarifnya atau gimana? Kedepannya sih kita akan ngasih tarif ya. Oke. Karena kan harus bayar sewa. Oh, betul, betul, betul. Wajar sih. Mungkin sekitar 30.000. 30.000. Oke. 30.000, tapi apa yang kita berikan? Udah pasti yang datang dapat pedok, pedoknya nggak lempar. Oke, oke. Oh, berarti nanti ada disediain pedok dan sebagainya gitu ya. Oke. Ngecas juga bebas dong berarti kan? Bebas dong. Oke. Itu 30.000 nanti kedepannya bayar sekali bayar sepuasnya, sepuasnya sampai tutup. Sampai tutup. Oke. Okay. Mau nemenin sampai buka lagi nggak apa-apa. Oke, oke. Thank you Om. Gue mau prepare buat main ya. Oke. Okay, nah, tadi udah ngobrol-ngobrol sama ownernya ya di sini. Jadi gue mau prepare buat main. Ya. Kebetulan nih ada Om Daeng. Main juga bareng. Ya Om, kita Om. Sip, lanjut Om. Nah, ini sementara untuk sementara sekarang pedoknya baru 2 nih ya. Ya mungkin bisa bebas di sini sambil lihat motor tuh ya. Pedok gue nih. Hari ini udah prepare nih. Oh, bawa tisu. Hari ini kita akan coba yang kemarin gue bikin kitnya. Hari ini udah jadi B-Max ya. Semua full karbon. B-Max ya, B-Max. Nah, satunya lagi Gun Blaster. Aku bikinin side damper full FRP ya. Tapi semuanya ini belum dicoba, makanya di vlog kali ini kita akan coba. Yang ini masih STB-an. Ini yang kemarin-kemarin ini. Wah, sekarang udah jadi bangke nih. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yuk kita lanjut, kita coba. Nah, sekarang gue mau coba buka brake pad-nya ya. Buka brake. Ayo Tin, coba Tin. Kayaknya kencang banget nih hijau. Ayo, ayo, ayo. Nah. 1, 2, 3.
Wah, wes dibalap. Lap 2. Ya, lap 2 kelontang. Dia selamat ya, Pak. Si hijau menang. Jadi ini kelontang mulu nih, kelontang mulu. Oke, berarti pengeremannya kurang. Di sini terlalu pol-polan. Karena apa? Gue belum pasang rem di sini ya. Jadi keluarkan teori-teori kau ya. Teori gaibnya keluarkan dulu. Oke, ini sementara kita nonton yang ini dulu ya. Cepatin, taruhin. Oke. Ini enak kayaknya nih. Perkiraan papa sih enak nih. Wah, cakep yang ini. Tinggal dikencengin dikit lah. Kencengin lagi lah. Oke, 3 lap, sip, aman, tangkepin. Wah, kan kalau 4 lap pasti ya kelontang dia, nggak tahu kenapa. Mari kita coba. Gue rasa gue mesti tambahin rem depan deh. Ya, karena ini masih polosan, guys. Sip, nah. Jadi tadi gue pakai light dust nih ya, dinamonya light dust dan belum ada pengeremannya. Sekarang gue tambahin brake pad warna biru nih, sama yang belakang gue pakai warna merah nih, warna pink ya, warna merah sebenarnya. Kita lihat, kayaknya tadi tuh melompat mulu di sebelah sana tuh gara-gara nggak ada pengereman, karena gue baru tes mau tahu speednya seberapa kenceng. Nah, akhirnya posisi remnya akan seperti ini ya di belakang. Sama yang depan, depan gue kasih telanjang, ntar kita cobain ya. Ayo, kita coba. Mari kita coba. Oh, bareng tuh gitu. Hah? Bareng. Ada yang nantangin? Yang mana? Si merah? Enggak, lagi lepas baterai dia. Ayo. Jangan digituin dong, baterainya. Oke, start. Nah, kan aman kan di situ kan? Yang di situ aman kan? Tuh, udah gak kelontang lagi. Tuh, 2 lap. Masuk lap ketiga. Set, aman jaya bosku. Hah? Tuh, aman tuh. Set, keren. Apanya? Remnya lepas. Oh, remnya lepas. Oke, yang penting aman. Nah, berarti ininya lepas nih. Sementara tadi jalannya aman. Kayaknya depan nggak perlu rem. Jadi cukup rem belakang doang. Nah, aman. Om, mau coba om? Kita coba tes. Nah, yuk. 3 lap. Ayo, 1, 2, 3. Wow. Kelontang. Udah kelontang duluan. Lap kedua aman. Masuk lap ketiga. Yeay. Oke. Dapat settingannya, sip. Ambil kupon. Gue sekarang tambahin rem lagi nih, karena settingannya harus udah bagus. Cuman remnya gue kasih stiker di depannya. Udah, ayo kita lawan lagi. Tanding ulang. Nah, 1, 2, 3. Apakah tersusun? Ayo balap. Nah, kali ini setupnya nggak pakai rem lagi, tapi baterainya udah full ya. Ini lawan anak ini nih, anak ini nggak mau kalah dia. Oke. Okay. Oh, bentar. Oke. Okay. Lalu wait. Yo, 1, 2, 3. Jadi ini gue pakai dinamo light dust ya, dinamo light dust, gear kuning ya, sama piniannya gear apa nih namanya, gear pink sama gear kuning. Nah, baterainya
di 2,8 ya. Nah, settingan udah final nih, nggak usah pakai rem depan, belakang rem merah. Halo Om. Ivan, Ivan. Justin. Main bareng. Nah, terus remnya gue pakai rem pink, kasih lakban warna biru, depannya nggak usah, ya. Kita tes, ini udah, hopefully ini udah aman. Bunyinya halus, halus. Yuk. Oke, ini kita coba 3 lap ya. Dapat settingannya, tinggal nunggu lawan Pepper Staff. yang ini juga untuk kelas set damper. Ini cakep banget. Ini juga larinya keren banget. Jadi setupnya kalau yang ini nanti kita ulas di next video aja ya. Tapi gue kasih kisi-kisi. Ini menggunakan Atomic Tunes, ya. Terus apalagi ya? Ya nantilah kita bongkar lah ini. Pokoknya ini sip banget. Kalau pengen lihat larinya kayak gimana, ini gue kasih lihat deh larinya. Bonus biar kalau kalian tertarik, kalau kalian suka videonya, kita akan lanjut untuk oprek yang warna hijau, ya. Kita lihat nih buat larinya kayak gimana. Nih. Aman banget pokoknya. Sampai di sini ya video kita ya. Jadi next kita main lagi. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe. Salam.